Oke, teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau unboxing speaker portable merek Noise ya. Tipenya 899 ya. Ukuran speakernya 12 inci ya. Iya, Noise. Di keterangannya sih 100 watt ya. Kita coba buka ya. Di dalamnya ada apa aja ya. Ini terdapat dua mic wireless ya, jadi mic tanpa kabel ya. Jadi kalau mau karaoke apa gampang gitu ya. Ini ya unitnya ya. Model warnanya hitam. Modelnya lumayan ya, bagus ya. Tampak depannya begini ya, dari depan ya. Ini di dalamnya ada biasa kartu garansi ya, sama buku petunjuk juga ya. Ini dapat dua mic ya, mic wireless. Terus ini adaptor buat ngecas ya, jadi ini casannya 9 volt ya, bukan 5 volt ya, ini casan 9 volt. Dan ini kabel untuk 12 volt, mungkin pakai aki gitu ya, mungkin ya bisa pakai aki. Sama remote juga, kabel buat AUX HP gitu ya, buat colokin ke HP. Ini juga udah Bluetooth ya, Bluetooth TWS gitu, jadi udah langsung nyambung dua-dua speakernya ya. Ini kartu garansinya ya. Ini buku petunjuknya ya. Jadi Bluetoothnya ini udah TWS gitu ya. Ini ya modelnya ya. Ini kita ukur ya, lebarnya, ini panjangnya ya. Panjangnya sekitar 34 cm ya ini ya. Sekitar 34 cm ini lebarnya ya. Panjang gitu ya. Untuk tingginya sekitar 57 cm ya. 57 cm. Ini lebarnya ya, tebalnya gitu ya. Tebalnya sekitar 27-an lah, 27 cm ya. Ini ya 27 cm ya. Untuk tombolnya berada di samping ya, ini ya contohnya ya. Ini yang paling bawah tombol power ya, untuk menghidupkan dan mematikan ya. Yang kedua ini tombol lampu ya, lampunya bisa dihidupkan bisa dimatikan ya. Ini power, ini lampu ya. Ini untuk eksternal 12 volt ya, mungkin buat aki ya sepertinya ya. Eksternal 12 volt dan ini lampu display-nya ya. Ini biasa ya USB. Nah itu kan menghidupkan ya. Bluetooth ya, udah langsung Bluetooth ya. Ini di belakangnya juga ya sebesar. Ini volumenya ya, volume. Ini yang USB sama AUX ya. Ini untuk colokan mic ya kalau pakai kabel ya. Dan ini lubang untuk ngecas ya, 9 volt ya. Itu knobnya knob bass treble ya, sama mic sama echo ya. Ini buat pegangan ya, bisa ditinggikan ya, jadi seperti bawah koper gitu ya. Ada rodanya ini ya, jadi tinggal ditarik aja ya. Ini ya mereknya ya, merek Noise tipe 8899 kosong portable baterai speaker. Ini ya tombolnya ya di belakang ya, di samping.
tombol volume yang paling atas, yang kedua bass, yang ketiga treble, yang keempat tombol knob echo, yang kelima knob volume mic gitu ya. Kita coba sambungkan dia ke bluetoothnya ya. Halo, tes, halo.